Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak cari siapa? Abang Hadi ada. Abang Hadi, dia keluar sekejap. Izinkan saya jadi isteri Abang Hadi dan madu kakak. Saya janji saya akan jaga akak dan Abang Hadi. Astaghfirullahalazim. Alfian ke ni? No. Ariana. Alhamdulillah. Baguslah kamu nak bertobat tu. Tapi itu tak boleh kahwin dengan kamu. Tak sangka pula Abang Hadi menolak poligami. Ini bukan pasal poligami. Habis pasal apa? Pasal Abang Hadi takut isteri? Macam tu? Pasal kamu lelaki. Saya perempuan. Perempuan, okey? Jadi, bolehlah kita nikah kat masjid nanti. Tapi yang penting kalau nak bertaubat ialah tahu bezakan mana yang halal, mana yang haram. Sebab itulah saya cakap, kita kena cepatkan nikah kita supaya kita jadi yang halal. Astaghfirullahaladzim. Tok tak akan nikah dengan kamu, Alfian. Kahwin sejenis ni haram. Berapa kali saya nak cakap dengan abang? Saya perempuan. Kamu kusa ke? Ya. Jadi, haramlah kalau abang nikah dengan saya. Tok nak minta maaf lah, ya. Tok takkan pernah menolak untuk menolong orang yang dah nak bertaubat. Jadi, abang setuju nak kahwin dengan saya? Betul ke kamu ni kunsa? Kunsa perempuan? Ya, betul. Astaghfirullahaladzim. Demi Allah, aku melahirkan anak yang cukup sifat laki-laki. Bukan perempuan, bukan kunsa. Tok tak pernah benci dengan kamu. Tapi ada yang benci sangat-sangat pada kamu sekarang. Siapa? Ibu? Iblis. Iblis benci sebab kamu nak bertaubat. Sebab itulah dia keliukan akal dan hati kamu. Sehingga kamu rasa kamu perlu berkahwin dengan tu. Perubahan ini terlalu berat untuk saya, bang. Dekat ofis, semua orang gelakkan saya. Dekat rumah, mak sendiri pun hambat dengan pisau. Astaghfirullahaladzim. Iblis ni, bila dia tak dapat kamu, dia akan gunakan orang sekeliling untuk lemahkan semangat kamu. Macam mana saya nak berubah kalau saya tak dapat yakinkan orang sekeliling? Kamu cuma perlu yakinkan diri kamu tu sendiri. Asal lebihnya tu serah pada Allah. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan?